Keluarga Putu Satria Ananta Rustika mengungkap dugaan motif lain atas tewasnya mahasiswa tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta itu. Dari keterangan polisi, korban dipukul karena mengenakan pakaian olahraga yang bukan jam seharusnya. Dilansir dari tayangan Kompas TV, paman korban Nyoman mengatakan hal itu disampaikan pembina Putu kepada keluarga. Putu diketahui baru saja lolos seleksi menjadi mayoret. Ia lolos seleksi menjadi mayoret dan akan dikirim ke Cina. Pembina menduga Putu Satria dihabisi karena seniornya cemburu. Nyoman mengatakan saat pembina yang disebut merupakan anggota TNI Angkatan Laut mengatakan saat peristiwa penganiayaan mau terjadi, Putu Satria dan teman-teman sedang berolahraga santai. Selama ini Nyoman mengatakan Putu Satria tidak pernah mengeluh adanya kekerasan selama bersekolah di STIP. Katanya mau di ada otopsi ya. Otopsi ya. Saya masih menunggu hasil dari sana. Nanti istri saya sudah di sana sama kakak sama anak. Karena diambil Pak. Sudah masih merebok tunggu kabar ya. Oke Pak, oke sukses. Ya. Kalau ya. Ini kalau bisa jadi. Oleh Pak, neko-nekor. Baik. Ya. Hormat sama yang siapapun. Nyangka Pak ada kejadian seperti ini? Kalau nggak nyangka sih. Ibu kemarin dapat kabar kemarin siang tuh, pukul berat ya. Nggak nyangka banget ini. Terus ada keluarga yang ke Jakarta Pak? Kemarin istri saya sama kakak. Sudah di sana, katanya masih di rumah sakit lah. Buat laporan kepolisian gitu. Itu informasinya dari pihak kampus yang menginformasikan. Kemarin yang dapat informasi dari istri saya dapat terima telepon. Ya, enggak tahu dari mana saya. Kemarin masih sok kan belum. Dia bahkan dapat kabar dari kampus apa dari mana. Kalau dari pihak kampus sampai minta menghubungi Bapak atau siapa? Belum, semua komunikasi sama dari istri. Sama rapi kan. Nanti Bapak ingin kasus ini lanjut terus nih. Ya, mudah-mudahan lah diberikan jalan. Kalau ada yang berbau hukum silakan ditindak dengan. Harapannya kepada pelaku ini Pak apa? Udah berapa tahun dia di sana Pak? Baru bulan September masuk sampai ini baru berapa 8 bulan. Bulan September kemarin dia ke Jakarta. Ini bulan 5 sekarang 5 sekitar 8 bulan. 8 bulan. Ya. Terus beliau sering berkabar ke Bapak atau sering? Kalau liburan pasti berkabar. Kalau hari Jumat kemarin kan biasanya IB dia. Baru bawa HP, telepon dia video call sama keluarga. Terus ini memang cita-cita beliau sejak kecil atau gimana nih? Sejak dari sekolah SMA. Ingin dari sekolah kedinasan. Terus bagaimana tanggapan Bapak setelah kejadian sekarang ini? Saya sangat terpukul keluarga. Kejadian ini. Apalagi mati anak saya kayaknya kurang wajar. Mohonlah bagi yang di pihak-pihak yang berwenang bisa membantu agar kasus ini jelas terang benderang. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.